Setiap ibadat yang kita lakukan, yang paling utama sekali tuan-tuan untuk peringatan saya dan kita semua ialah apakah ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran banyak, Allah terima ke? Hak ni orang kita jarang bagi perhatian. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya memohon kepada Allah, ya Allah, pandanglah amal ibadat kami dan jadikan dia amal ibadat yang diterima olehmu sebagai amal kebaikan dan juga pahala. Kita duk perasan puasa sunat, duk perasan baca Quran, duk perasan zikir dan sebagainya. Satu sudut yang kita tinggal ialah apakah Allah menerima amal-amal ibadat yang dilakukan oleh kita semua. Bukti dia, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam bina Kaabah bersama dengan anaknya Ismail. Semua orang tahu cerita Nabi Ibrahim sampai di Mekah, kosong Mekah, tidak ada manusia seorang pun. Selepas Zamzam diterbitkan oleh Allah, orang mula duduk di Mekah, bermula dengan Hajar alaihissalam dan juga Ismail. Orang makin ramai, kemudian Nabi Ibrahim datang kali yang ketiga ataupun yang keempat ke Mekah. Allah arahkan, wahai Ibrahim, bina Kaabah. Arahan untuk buat Kaabah. Maka pendapat yang paling sahih sekali adalah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang membina Kaabah bersama dengan Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun ajak anak dia, wahai Ismail, tolong ayah, jom kita buat rumah Allah. Banyak mana pahala anda. Hari ini tiap-tiap hari berjuta orang tawaf. No? Setiap hari berjuta orang tawaf Kaabah. Semua pahala tu di dalam Sahifatul A'mal ataupun buku amalan Ibrahim dan anak dia Ismail. Allah cerita dalam Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ketika mana Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail duk bina tembok Kaabah. Kemudian selesai bina, Rabbana, habis bina, dua-dua beranak tak sah, Rabbana, Tuhan kami, dua-dua angkat tangan. Tuan-tuan tengok. Apa yang dua anak beranak rasul ini? Ayah pun rasul, anak pun akan datang jadi rasul. Habis bina Kaabah, tak tahulah punya mulia amalan bina Kaabah ni. Allah rakamkan apa yang diminta oleh Ismail dan Ibrahim selepas membina Kaabah. Kedua-duanya mengangkat tangan, Rabbana, Tuhan kami, taqabbal minna. Apa maksud dia tuan? Terimalah amal kami membina Kaabah ini. Bukankah dua-dua orang, kedua-duanya adalah rasul? Kalau dah rasul baca Quran, kalau dah rasul semayang, kalau dah rasul sedekah, kalau dah rasul puasa, takkan nak minta supaya Allah terima lagi? Cukuplah semayang, cukuplah baca Quran, cukuplah sedekah. Nabi-nabi, rasul-rasul nak ajak kita selepas melakukan amal ibadat, satu benda nak kena minta dengan Allah, ya Allah, pandang ibadat kami, terimalah ibadat kami. Kalau satu orang nabi dan rasul pun minta, ya Allah, selepas selesai membina Kaabah, taqabbal minna, tolong terima apa yang kami bina ni. Dalam masa membina Kaabah itu adalah arahan Allah. Dalam masa yang sama, Nabi Ibrahim dan Ismail minta dengan Allah, ya Allah, terimalah ibadat kami membina rumahmu ini. Padahal Allah yang suruh. Dan
Kerana takut, kerana kita takut. Yang kita duk sangka selama ni, ibadat hak kita duk buat selama ni, semayang kita, zikir kita, sedekah kita, tidak dipandang pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ai takutlah. Adakah semua salafus salih selama ni minta perkara begitu ya? Sebab tu ada doa Nabi pun ajak. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah semayang kami, puasa kami, solat kami. Bukankah tuan-tuan? Maka apabila ditanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila selesai bulan Ramadan, Sayyidina Ali menangis. Bila nak dekat dengan Ramadan, orang tengok Sayyidina Ali ni sering menangis. Maka orang tanya, wahai Ali, apa yang membuatkan kamu menangis bila berakhir Ramadan? Kata Sayyidina Ali, bila berakhir Ramadan, aku terkenangkan amal ibadat yang kami lakukan dalam bulan Ramadan, apakah ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali, kita belagak pada Sayyidina Ali ke? Tak pernah minta. Mayang, zikir, duk pasan kata Allah terima. Mesti Allah terima ustaz, saya selalu baca Quran. Siapa yang menjamin bahawasanya ibadat kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa jamin? Kenapa begitu berani untuk mengatakan amal ibadat kamu diterima oleh Allah? Siapa yang jamin? Sebab tu Rasulullah SAW ajak kepada umat dia, Allah SWT pun ajak dalam Quran, bagaimana para rasul yang terdahulu selepas melakukan amal ibadat, benda yang paling merungsingkan mereka ialah apakah Allah menerima amal-amal yang telah dilakukan. Maksudnya kena minta, ya Allah, pandanglah bacaan Al-Quran kami. Ya Allah, pandanglah zikir kami. Ya Allah, pandanglah puasa kami. Kalau tidak, Nabi tak sebut hadis yang terdapat dalam Riyadus Salihin yang tuan-tuan mengaji di sebahagian masjid. Kata Rasulullah berkenaan dengan puasa Ramadan. Tuan-tuan tengok. Kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'athash. Kam min sa'imin. Kam ni bukan Nabi tanya berapa. Kam di sini, ulama hadis kata, kam istifhamiyah taksiriyah. Nabi nak kata betapa banyaknya. Kam min sa'imin. Betapa banyaknya orang yang puasa. Itu cara terjemah hadis tu. Ha, tuan-tuan, tahu bahasa Arab saja tak boleh terjemah hadis. Mesti kena tengok apa huraian ulama. Kalau tidak, dia akan terjemah berapakah orang yang berpuasa. Dia akan terjemah kam min sa'imin. Hadis ni Nabi beritahu betapa ramai orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, tak boleh apa pun daripada puasanya, illal ju'a wal 'athash, kecuali lapar dan dahaga. Ramai ke sikit? Amai. Umat siapa? Kita lah. Ramai ni maksudnya kalau 10 orang puasa, 10 orang puasa, berapa yang Allah tak terima? Ramai ni majoriti. Kalau 2, Nabi tak sebut betapa ramainya. Kalau 3 yang Allah terima, Nabi tak sebut betapa ramainya. Tapi bila mana melebihi daripada bilangan separuh orang-orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang puasa dan Allah tak terima, waktu tu Nabi sebut kam min sa'imin. Nabi kata, aku melihat betapa ramainya yang berpuasa tapi tak boleh apa pun kecuali lapar dan dahaga saja. Tang mana tuan-tuan? Kenapa Allah menolak puasa-puasa mereka? Hak ni lah tajuk saya sebut dah saat ni. Hak ni yang nak kena muhasabah ni. Allah tolak ni punca tang mana? Adakah tak ikhlas kita puasa? Allah tolak puasa kita 20, 30 kali selama ni. Kenapa? Adakah kita puasa tu sebab nak tunjuk ke orang? Adakah sebab malu ke orang? Adakah sebab malu dengan anak-anak? Sebab tu Nabi kata, kam min sa'imin. Berapa ramai
yang tidak diterima amal puasa mereka, yang mereka dapat hanyalah al-ju' wal-atash, lapar dan dahaga saja. Yang tu muhasabah pertama kita. Lama dah duk puasa tuan-tuan, no? Kalau hari ni umur kita 50, maksudnya dah 35 kali jumpa dengan Ramadan. Kalau tengah hari ni umur kita 60, maksudnya sudah 45 kali berjumpa dengan Ramadan. Dengan erti kata lain, sudah 45 kali sepatutnya bertemu dengan Lailatul Qadar. Tak macam tu kan tuan? Persoalannya berapa kali Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita dan menghadiahkan kepada kita Lailatul Qadar. Sebab renung tengok kan. Setiap orang dia tahu Allah bagi ke tak kepada dia hadiah Lailatul Qadar. Dan seandainya sudah 30 kali, 40 kali puasa Ramadan, sekalipun belum lagi diberikan oleh Allah akan Lailatul Qadar, kena semak kenapa? Orang kalau tak pernah dapat hadiah, tak pernah dapat anugerah ni, maksudnya ada dalam gerak kerja yang dia buat yang Allah SWT tak puas hati dengan dia. Kita kerja dengan syarikat 40 tahun dah, bos tak pernah bagi hadiah langsung. Kok nak bagi kat kita RM50 ke hadiah, kok nak bagi kat kita main melancong di Langkawi 5 hari 4 malam, tak pernah bagi. Sekalipun bos tak pernah puji kita, maksudnya apa? Sebab kerja kita luklak. Kalau 40 kali puasa Ramadan, sekalipun Allah tak pernah bagi hadiah Lailatul Qadar, pasal apa? Maksudnya Allah tak puas hati dengan apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhasabah. Tenung balik kan 30 kali Ramadan, 35 dan sebagainya.